tidak ada yang terbaik, yang ada adalah yang terlatih. Demikian pesan yang diulang Widi Mulia dan suami Dwi Sasono kepada ketiga anak mereka yang kini sudah beranjak besar. Tampil ciamik, Widuri sang anak kedua dalam film Keluarga Cemara 2 adalah pembuktian dari falsafah ini. Hal ini pula lah yang kemudian membuat penyanyi sekaligus aktris Widi Mulia mencurahkan segala waktu dan tenaganya untuk perkembangan bakat anak-anak. Sekarang itu sedang fokus. Proses memang tidak pernah mengkhianati hasil. Meski terkadang Widi mendapat komen miring dan dituding terlalu memaksa ketika buah hatinya untuk berkarir di dunia hiburan, tetapi hal itu terjawab dengan prestasi yang juga membuat anak-anak terpacu sendiri. Widuri diketahui sukses meraih penghargaan dari IMAA 2022. Di tahun sebelumnya, kakak beradik ini meraih IMAA Award kategori grup kolaborasi anak-anak. Fakta keberhasilan anak-anak dengan pola disiplin tinggi tentu saja tak lepas dari kesuksesan Widi dan suami sebagai sang pohon asal. Sebab buah tidaklah jatuh jauh dari pohonnya. Sukses memerankan banyak karakter dalam sejumlah film, karir musik Widi juga terbilang sempurna hingga bersolo karir dan diakui secara nasional maupun internasional. Lantas, seperti apa sesungguhnya sosok Widi di mata anak-anaknya? Benarkah ia adalah sosok emak-emak galak yang ditakuti? Seperti apa Widi meraih kepercayaan diri dari anak-anak?